Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi sama aku. Kali ini aku akan berbagi tips kepada kalian. Lur apa sih yang bagus untuk kulit kita? Jangan kita selalu ngerawat aja ya, teman-teman, tapi kita lupa ngerawat kulit badan kita. Nah, ini aku rekomendasiin buat kalian lulur alami, teman-teman, bukan lulur yang apa ya? Terbuatnya dari bahan-bahan alami. Nah, lulur apa itu? Tada. Ini teman-teman, ini namanya lulur kocok. Nah, lulur kocok yang aku beli ini yaitu yang 200 ml. Nah, ini terbuat dari kunyit, teman-teman. Kalian bisa apa? Merasakan sensasinya setelah kalian pakai lulur ini. Nah, ini teksturnya cair, cair enggak kayak lulur biasanya. Ini cair. Dan aku pakai ini udah sekitaran sebulanan. Kalian nggak perlu pakai setiap hari, nggak perlu pakai setiap hari, kalian cukup pakai ini 2 kali dalam seminggu aja, teman-teman. Nah, kalau mandi ya pakai. Nah, aku ini makainya 2 kali dalam seminggu, dan caranya itu gampang banget, teman-teman. Kalian tinggal buka tutup ini, kayak ini. Nah, kayak gini ya. Terus kalian tuang deh ke badan kalian atau ke telapak tangan kalian terlebih dahulu, baru kalian gosok-gosokin. Nah, kalian rasain itu sensasinya kayak gimana. Kalau aku memang love banget sama lulur ini, teman-teman. Bagi kalian yang cari-cari lulur apa sih yang bagus buat badan kita, lulur apa sih yang bikin bersih, lulur apa sih yang apa, misalnya lulur alami aja deh, nggak usah lulur pabrik kayak gitu kan. Nah, ini aja teman-teman, aku udah cobain ini dan alhamdulillah hasilnya bersih di aku. Makanya aku share ke kalian, semoga moga bantu juga ke kalian mencari lulur-lulur yang bagus, yang cocok untuk kulit kita. Nah, kebanyakan lulur sekarang kan kayak gimana ya, bukannya apa-apa, aku udah pakai lama banget lulur yang merek-merek yang pada gitu-gitu. Nah, nggak ada hasilnya, teman-teman, dan aku baru pakai ini benar-benar keangkat semua sisa kulit mati aku, teman-teman. Makanya aku buru-buru kasih tahu ke kalian pakai lulur ini biar kulit badan kalian bersih, teman-teman. Nah, ini bukan apa ya, teman-teman ya, bukannya aku ngiklan, tapi aku benar-benar pakai ini. Aku selalu ngeser apa yang aku pakai ke kalian dan apakah itu cocok atau enggaknya sama aku. Nah, kalau itu bagus kayak aku, makanya aku kasih tahu ke kalian kayak gitu, teman-teman. Mana tahu kalian juga cari-cari lulur, lulur apa yang benar-benar bagus untuk kulit kita, yang aman tentunya, teman-teman ya. Nah, kalau aku memang rekomendasiin banget lulur kocok ini. Aku beli kemarin di Bukit Tinggi, teman-teman. Aku rasa, tapi aku tanya, ini enggak di setiap kosmetik yang ada, teman-teman. Tapi mungkin di daerah kalian, coba kalian cari, mungkin ada. Dan kalau online-nya ada sih, di Shopee ada, di Lazada ada, kalian cari aja ya, teman-teman ya. Pokoknya kalian harus dapat lulur ini, barang ini yang ori. Itu aja sih kuncinya. Kalau kalian dapat yang ori, insya Allah hasilnya bagus, teman-teman. Kalau aku memang sih agak muter-muter aku carinya, dan syukurnya aku dapat yang ori, teman-teman. Tapi aku enggak cuman ini aja, teman-teman. Aku selingin juga sama lulur biasa aku pakai. Lulur yang biasa aku pakai itu yang ini, teman-teman. Tada, Shinzui. Nah, aku pakai Shinzui ini udah lama banget. Jadi, aku juga ngerasa cocok sih sama ini. Makanya aku selingin sama ini. Kalau misalnya kalau aku pakai ini awalnya, nanti yang pakai kedua kalinya aku pakai yang kocok tadi. Nah, gitu. Shinzui ini juga bagus sih. Aku cocok sama yang Shinzui ini. Awalnya aku pakai ini ya. Tapi akan terlebih ngefek lagi kalau kita pakai dua-duanya, teman-teman. Jadi ini ini lulur rekomendasi aku buat kalian, lulur yang aku pakai sehari-hari. Nah, semoga video aku ini ngebantu kalian mencari lulur apa sih yang bagus untuk kulit badan kita. Nah, oke, teman-teman, ini yang aku pakai, real ini yang aku pakai, dan aku rekomendasikan buat kalian ini atau ini.
Kalau kalian pakai dua-duanya itu akan lebih bagus lagi, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian dulu video dari aku. Semoga video yang aku buat ini bermanfaat untuk kalian. Semoga semua pertanyaan-pertanyaan kalian bisa aku jawab. Dan tunggu video aku selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol like, comment, dan subscribe di bawah ya, teman-teman. Jika ada pertanyaan, supaya channel aku semakin berkembang, kalian subscribe aja, karena subscribe itu gratis. Dan aku selalu bisa memberikan tips-tips kecantikan secara alami kepada kalian semua. Salam cantik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.